Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aceh Kang Japoy. Kali ini kita akan berbagi sekali lagi tentang tutorial. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe serta klik loncengnya untuk selalu terima notifikasi dari setiap uploadan terbaru tentang tutorial dari Aceh Kang Japoy. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara menghilangkan garis bawah yang merah tersebut atau koreksi kata yang ada di catatan maupun chattingan. Jadi ada setiap kata yang tidak pantas atau tidak sesuai itu akan diberi tanda dengan garis merah dan akan meribetkan kita atau mempersulit. Langsung saja kita ke pengaturan. Kita cari pengaturan, ini dia aplikasi pengaturan, kita klik. Nah, kemudian kita cari menu setelan tambahan. Ini contohnya menggunakan HP Xiaomi. Kemudian klik bahasa dan masukkan. Pokoknya intinya HP apapun, klik cari bahasa dan masukkan. Kemudian kita langsung menuju periksa pemeriksa ejaan. Nah, kalau misalkan hidup matikan. Jadi di situ periksa ejaan kita matikan. Masih belum selesai, satu lagi kita atur keyboard dari aplikasi WhatsApp aplikasi kita yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan G keyboard. Jadi untuk yang lainnya kita matikan. Ya, kemudian sama periksa Google Voice, pengetikan Google Voice. Kemudian di sini kita bisa untuk Google Keyboard atau G Keyboard, yaitu di sini Kang Japoy akan kasih contoh untuk setelannya ya. Jadi kita pilih frekuensi begini setelannya agar tidak keluar periksa ejaan dia maupun terlalu kurang lah. Pokoknya ini yang idealnya akan Japoy coba untuk setelan dari Google Keyboard. Di sini kita juga bisa milih tema pada Google Keyboardnya atau G Keyboard. Kemudian kita pilih juga koreksi teks agar tidak ada teks yang dikoreksi dari apa yang kita ketik. Kemudian kita pilih dikte. Kalau misalkan hidup dimatikan, pilih diktenya tersebut. Kemudian kita pilih kamus pribadi nggak perlu karena tidak aktif pasti. Nah, di sini penelusuran pun kita matikan, jadi jangan ada setiap kita kata yang kita ketik takutnya langsung ditelusuri atau mengganggu kalimat yang akan kita ketik. Ya, jadi seperti itu untuk setelan dari G Keyboard. Langsung saja kita lihat hasil dari tutorialnya berdampakkah atau tidak. Ya, tadi kita lihat tulisannya ada bergaris bawah merah. Kali ini garis bawah merahnya pun sudah hilang di semua tulisan atau kalimat. Biarpun kalimatnya kita ketik nggak sesuai dengan kamus yang ada di keyboard, itu tetap nggak dikoreksi oleh keyboard tersebut. Ya, semuanya tidak ada garis merah. Jadi nggak perlu kita repot ataupun terasa terganggu dengan koreksi tersebut. Baik, jangan lupa untuk subscribe serta klik loncengnya lagi. Cukup sekian dan terima kasih.